Halo guys, welcome back to Darman Joy. Oke bos, dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari beberapa kawan kita ya gitu. Bang, gimana sih cara buat combo counter superhero selain Whistler dan juga selain Lunox bintang 3 ya bosku ya. Nah, karena kalau kita meng-counter superhero pakai combo tersebut atau hero tersebut gitu kan, itu penggunaannya lumayan banyak gitu ya, dari Lunox bintang 3 ya, termasuk meta juga, dan hyper dia sakit banget gitu loh. Dan juga Whistler ini pasti digunakan gitu loh, banyak banget udah. Jadi gue kali ini akan mencoba membuat counter dari superhero menggunakan abyss ya cuy, karena abyss sekarang dia udah di revamp lagi jadi 6 full ya. Jadi lumayan tuh, dari pasif-pasifnya sih bisa juga sih meng-counter combo-combo tersebut gitu kan. Dan tentu saja ada lagi yang masih bilang rada renggang ya, nomor 2 setelah abyss itu, yaitu Grokadianya cuy. Itu bisa banget untuk meng-counter superhero ya, Grok bintang 3 cuy maksudnya ya. Oke, dan kali ini bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya bosku ya, agar lebih semangat untuk membuat kontennya ya. Mantap. Oke, untuk di early game seperti ini nggak harus paksakan menang ya cuy, tapi menang itu adalah bonus ya, bonus yang harus kita kejar cuy. Tapi jangan juga sampai memaksa sampai gold kita habis-habisan, tak bagus. Oke, sini bintang 2 dari Akai. Oh, nggak dapat blessing ya. Nah, sini ada Esmeralda aja kan. Esmeralda udah nongol aja di situ. Oke, 10 gold ini untuk yang pertama kayak gini penting gitu, cuy. Interest ya. Karena interest tuh pasti membantu banget, dan itu nggak banyak disadari sebenarnya pada pemain-pemain yang masih tier epic gitu kan. Tapi kalau udah ke atas kemungkinan udah banyak paham ya gitu ya. Nah, jadi untuk Esmeralda ini jangan pula dilewatin ya, untuk backup di awal-awal lumayan nih cuy, makanya aku ambil aja. Nah, sini mage 2. Jadi kubah sini aktif mage aja ya, biar damage-nya bisa menyeluruh aja gitu loh. Dari 3 gold-nya sama, 2 gold-nya ada lebihnya cuy. Ambil perbandingan harga aja untuk di kayak gini ya. Kalau kombonya ada perubahan namun sambungannya tetap sama gitu kan, itu tetap gue pakai gitu. Seperti perubahan ya, akhirnya kayak sama seperti ini kan, ada kusen sama HC itu posisi assassin ya cuy. Nah, mage Esmeralda sama itu kan mage sama Herley. Namun dari harga 32 dan dibandingkan 31, tapi masih kalah aja gitu. Oke, enggak apa-apa ya. Fight box pertama bosku, kita pilih dulu. Oke, di sini ada Demon Fortress, House Glass, item tech speed, item jiplak, banyak lagi ya. Oke. Nah, di sini Demon Land Sword bisa disimpan ke hero yang kita mau aja gitu loh. Simpan begini, blessing atau blessing, blessing tank. Nice. Mountain merestui banget ini nih. Pasti ya, kita. Mountain merestui banget, cok. Habis yang didapat. Ace lumayan kali, bos. Ini kalau emang masih kalah bisa duel Esmeralda sih. Lumayan ya, untuk sinerginya udah aktif 3. Itu salah satu combo-combonya sih yang baru aktif sih, sinerginya belum. Untuk power masih seimbang ya, bahkan masih ada yang jauh tuh, 15, 13. Gue punya baru 11 sih. Cang iritar cuy.
Intel. Taruh ini mau diginiin sayang kali gitu loh. Sayang kali anjir. Yang dua nih. Emang 15 powernya lumayan sih, karena dia bintang 2 tuh pasti membantu banget powernya, walaupun cara pasif tuh nggak dapat gitu loh. Gila men, ayo kasih menang dong. Esmeralda nih ulet banget anjir. Oke. Argus. Argusnya boleh-boleh nih, cok. Ada Tirat Argus. Oke, nggak ngambil penuh dulu. Bentar dulu. Ini salah tadi, harusnya diambil tadi Tiratnya ya. Tuker sama ini, apa namanya? Smeraldanya tadi tuh. Kita buang dulu begini. Ah. Assassin abis sama Astro Power. Kita jualin aja dulu ya. Hero-hero yang tak menentu ini. Oke, ada Immortal. Oke, Bartis. Nggak dapat blessing juga dari Martin sih. Pasangin full set itemnya ke Irithel biar lebih laju lagi dia. Jadi untuk hero-hero yang nggak digunain sama yang nggak perlu-perlu itu dibuang aja gitu cuy, biar nggak terlalu memenuhi tempat. Nah begini baru masuk dari dia ya. Tadi kelewat anjir. Sayang banget. Wah ini lawannya atur spirit lumayan berat nih. Oh my god, itu Irithel kenapa punya dia masih nggak mati. Itu satu hit cuk cuk. Oke Irithel. Arit buang Irithel ya. Nice, Argus bintang 2. Martis lagi. Level apa aja bisa masukin siapa nih, Lunox atau Badang gitu. Begini, terus masuklah jadi 4 abis ya. 4 abis lumayan. 4 abis buat Wrestler dan juga 3 Astro Power ya cuy itu yang aktif. Dilihat apakah menang atau kalah cuy. Net gue sini cuman meng-counter ini ya, combo superhero aja gitu loh. Combo meta, combo haram tuh harus di-counter cuy. Tapi kalau yang lainnya kayaknya rada sulit nih cuy ngadepin yang lainnya nih. Yang penting number one ya. Kita masih bisa mengatasinya sih, anjay. Smeralda Aceh, Smeralda lagi, wadak banyak superhero. Mau superhero yang nongol jirit. Nggak dipakai sayang, barang bagus. Pakai kita mau mengantarnya gitu. Ah nanti dulu aja deh ya. Itulah kalau nyoba-nyoba tuh, kalau sekali dapat blessing kayak gitu tergoda berubah ke superhero. Biasanya begitu cuk. Manusia-manusia tuh biasanya begitu. Argus, oke. Okay. Assassin. Oke. Okay. Dan cok kepake
Oke, ambil HC-nya aja ya, biar kita nambah hero. Itu tetap ngambil yang berguna aja gitu, cuy. Jangan sampai kita ngambil yang nggak berguna, seperti nanti malah ambil Gatot mentang-mentang hero-nya lebih gokil lah gitu kan. Sesuai sinergi aja gitu loh, itu yang lebih penting. Dan sini buang HC-nya aja biar lokasi kita mumpuni, cuy. Oke, dan HC ini nggak bakal naik bintang 3 nampaknya, cuy. Berat tuh. Ya tadi baru buat segitu ya. Itu udah, kalau udah begitu buang aja gitu, cuy. Kalau emang yang lainnya ada peluang, seperti Irithel ada peluang ya kan. Sini Irithel gua. Oke. Situ ada Argus ya. Nice. Oke. Anjir, masih belum jadi habis kucuk. Udah bintang 22 mereka aja gitu kan. Jauhnya udah ada bintang 3, cuy. Kalah bintang di sini masih. Kalah persentase bintangnya dan itu kurang baik. Harus minimal seimbang sih menurut gua. Baru ada perlawanan. Perlawanan yang lumayan gitu kan. Emang siapa lagi ya? Lunox. Bentar ya. Retail, Martis, Argus, Karina. Ini nanggung semua loh gitu, enggak salah satunya gitu kan. Ditinggal tuh sayang, enggak ditinggal tuh menuin tempat gitu, cuk. Kadang-kadang begitu ya. Itu hero-hero yang digunain ya, apalagi hero-hero yang enggak digunain ditambahin udah. Kalut gitu, Bos. Itu ke. Oke, nice, mantap ya. Damage-nya lumayan. Oke, di sini lawan creep ya. Semoga dapat item yang bagus sih. Martis satu lagi sama Lunox ya. Tapi untuk Lunox-nya enggak lari ke abis ya. Dia elemental sama astro power gitu. Oke, lawan creep kali ini semoga dapat item yang cocok sih. Seperti Osclos atau seperti BOD gitu kan. Atau Crystal Assassin, cuy. Assassin nampaknya bagus. Kasih ke Irithel ya. Irithel jadi hyper nanti dan semoga aja dapat mirror ya. Mirror dapat bintang 3 lumayan. Oke, Meteor, Demon Ice. Oke, begini. Padang pula dirat, anjir. Oke, level up masuk. Kapan nih Karina? Karina assassin-nya aktif. Masuk Tamus, jadi Weapon Master. Terus, abisnya kurang satu lagi ya, cuk. Bentar, abisnya siapa lagi namanya nih? Lunok, buang masa. Karina aja deh ya dulu. Ya Karina yang paling itu sambungannya sih, cuman gue buang-buang deh tadi ngambil yang lain. Demon Hunter Sword terus Defend Immortal sama Demon Ice. Anjir banget itu, keras banget sih itu si Kabum. Itu Kabum sendiri gue udah lama banget gak gunain sih. Oke, kalah coy. Tidak apa-apa ya. Kita lanjut dulu. Jadi tinggal dapetin Martis. Karena lagi tadi anjir. Dan di sini MM ya. MM. Bentar dulu nih. MM berarti bang siapa cok? Bang Luna kali ya. Level up. Udah lah, buang aja. Anjir, Argusnya kebuang. Buang, malah masuk gitu, cuk. Itulah gitu, awalnya ragu-ragu mau buang hero apa ya. Ujungnya Argus kebuang. Udah lah, ikhlasin aja, cuk.
Oke, udah bintang 3 semua mereka tuh, anjir banget. Wow, sisa 5 dong. Sisa 5 nih harus jadi nih, harus jadi habis gue cuk. Kalau nggak jadi sih habis. Udah habis, makin habis ya cuk. Kelas Esmeralda ini tidak digunakan untuk mengcounter kombonya. Cuman mau dibuang sayang, anjrot. Cari dong, cari dong. Ayo ayo. Tadul irritel gua. Nah begitu. Racing apa yuk? MM. Racing MM dong. Ini penggunaan berarti MM sama abis ya. Mantap sih. Terus ada Astro Power sebenarnya. Astro Power juga. Kalau nanti dapat blessing juga lumayan. Oke. Nice, 4 abis udah mulai damage-nya udah mulai terasa cuy. Damage abisnya udah mulai terasa cuy. Walaupun bintang 1 masih ada ya. Enggak bintang 2 semuanya, bintang 3. Cuma ada bintang 3-nya cerot. Oke, yang pasti di sini Little Commander. Ini antara 2 ya. MM bagus, Little Commander lebih bagus. Jadi pusing cuy mau ngambilnya. Late game Little Commander pasti dikejar-kejar ya. Nah, Little Commander ini fungsinya untuk menambahkan slot-slot pada permainan kita gitu loh. Esmeralda buang aja kali ya. Udah nggak digunain juga gitu loh. Waduh, Tamus. Tamus ini buang. Masukin aja ya. Nah oke, okay. Tamu saja, 2 tamu sih cuy. Powernya 64, 60, 76, udah banyak yang di atas gitu loh. Namun untuk mengcounternya nih OP banget sih. Nah ada kan? Gokil cuy, malah pulang duluan mereka yang powernya 78 loh. Anjrot, anjrot. Lawan habis cok. Ya itu dia ya, habis nih lumayan sih dari pasif-pasifnya tuh. Bisa mengcounter hero-hero tersebut gitu, seperti kayak mage bisa ya kan, terus seperti superhero itu bisa juga. Oke, Irritel di sini ngejar Irritel bang 3 kali ya. Udah krisis banget nih cuy, kok nunggu di ulur level up. Anjrot, anjrot, rapet cok. Coba dapat apa tuh, Martis kayak apa, kayak udah nanggung banget semuanya. Jengkel aku sama Muntun kadang-kadang udah begini nih. Ya, Tamus tuh 2 di depan tuh. 2 Tamus bintang 1, mending kalau bintang 2 cuk-cuk. Bintang 1 anjir. Tapi Tamus ini pasifnya keren sih menurut gua. Karena dia memiliki ultimate yang membesarkan badan dia, dan kalau tidak terkena stun itu susah banget matinya anjir. Nice. Comeback pun terjadi coy. Dan situ powernya udah ada yang 100 lebih. Dia langsung menghilang anjir. Gila banget. Oke. Okay. Lawan creep. Semoga ini dapat ya mirror untuk clone si MM-nya biar damage-nya makin nambah gitu loh. Dan pastinya OP bakali coy kalau udah bilang 3 tuh. Suatu hero kalau udah bilang 3 tuh OP banget cuy. Biasanya MM nanti cari MM 1. Tukar ke Tamus. Beuh, itu keren sih. Nambah keren, nambah keren. Kalau blessingnya MM ya cuy. Kalau blessingnya Soul Power ya. Ya begitu-begitulah. Mutar otak lagi untuk memakainya. Dan cuy, dari tadi MM-nya keluar mulu. Jir, jir. Astaga. Cuman mau diambil itu nggak sesuai. Nanti ngambil kristal MM. Nggak itu juga gitu kan. Tuh cari dulu, ini malah dapat ginian. Ayo dong Irritel, dong Irritel anjir, goblok. Yalah, kita mirror aja. TMM nggak kepake cok, kita tuker demon ice nya ke situ aja ya. Daripada itu kita mirror. Nice, jadi satu-satu dikorbanin. Nggak harus semuanya dapat bintang 3 cok. Kalau udah miris gini ya udah deh ya, ampun dijewas. Irritel kurang item nih. Itemnya aku lepas satu tadi. Cer, Freya Gunner cuy.
Kita bantai aja lah bos, kita bantai aja. Nice. Menang. Pulang dia. Dan dia kalah juga. Oke, jadi itu mengcounter superhero ya. Tadi bisa kalian lihat si Lancelot Bintang 3 langsung hilang tanpa jejak gitu bos.